sekitar, kemudian 2019 itu ada serah terima. Dan merupakan area yang asalnya hutan kota, kemudian pada tahun itu juga itu sudah ditanami dengan tanaman sengon dan jagung. Kita akan melepaskan burung, bismillah. Ini saya mengikuti dari awal banget hutan ini. Kita lepaskan 3, 2, 1. Bagaimana aset, bagaimana konsepnya, bagaimana infrastruktur yang ada dan lain-lain. Dan yang paling penting kemudian adalah peran penanaman dan penciptaan hujan tropis itu. Jadi itu pentingnya kita berada di Kalimantan Selatan hari ini. Dengan demikian jelas betapa pentingnya arti Kalimantan Selatan dalam leading mengembangkan hutan hujan tropis Indonesia. Tepuk tangan untuk Kasa. Jadi begitu ya, kita ingin belajar dari hal-hal yang bagus. Dan ini merupakan contoh yang bagus, bisa juga dijadikan nanti sarana edukasi, wisata dan sebagainya. Jadi ini sangat berpotensi memberikan contoh kepada dunia bahwa hutan ini bisa dibangun kembali dan mendekati nanti mendekati hutan alamnya. Jadi yang di IKN? Ya, yang di IKN kalau bisa polanya seperti ini sehingga nanti tentu saja ada kluster-kluster dan kalau bisa endemik 50% berasal dari Kalimantan sendiri. Jadi ada kemungkinan untuk IKN ya ini ya? Oh iya. Macam-macam lagi dipelajari ya, karena semua ahli kehutanan se Indonesia ada di sini sekarang. Kemarin kita udah dari IKN ya. Iya, siap. Makasih ya. Satu lagi. Ya. Oh, kiri kanan udah.